Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapan kalian menonton ya? Selamat datang di channel saya bersama saya Aris. Baiklah, untuk video kali ini kita bakal lanjutin lagi ya gameplay dari Elden Ring. Nah, di video sebelumnya kita udah nyelesain quest dari Vulcano Manor ya, dan kita juga udah mengeksplor hampir seluruh bagian dari Vulcano Manor. Di video sekarang kita bakal coba untuk ngebuka lagi map yang belum terbuka ini ya. Jadi kita bakal langsung. Kita ada dua sih, satu dua yang belum kebuka, tapi kita bakal ke sini dulu ya kayaknya, area sini dulu. Oke, kita langsung aja ya. Kita harus, oh ya, ke sini benar. Kita buka semua map dulu ya, baru setelah itu kita baru menghajar pos-pos yang ada di world mapnya. Ini ada golem, kita lewati aja ya. Kalau kita ngelawan musuh kayak gitu, tambah lama ntar videonya. Kayak di video sebelumnya ya, lama juga ngelawan kayak gitu, lama-lama. Oke, tujuan kita harus ke atas berarti ya. Tapi cara ke atas gimana? Oh, ini ada crash di sini, kita simpan dulu. Ini gletser pecah nggak nih, ntar pecah kita mati lagi. Kita harus cari jalan naik ke atas nih gimana. Oke, ini ada dungeon tapi kita butuh stone sword ya, kita lewati dulu aja. Apa nih? Oh, naga, naga. Buset, gue langsung tewas, yuk. Oke, kita bisa ngalahin ya harusnya ya. Hampir aja. Ayo kita naik kuda lagi. Ah, terbang-terbang dulu dia. Kena freeze kita. Kena freeze. Wah, jauh banget ya. Ah, dia mau nembak nih. Mau nembak. Oh, enggak. Oh iya. Kita turun. Tempatan kalau dia nembak kita bisa nyerang sayapnya ya. Buset dah.
nge-freeze, atas nge-freeze. Kita bisa nge-freeze ntar lama-lama kalau. Ada elemen esnya ya, kita kalau deket ya. Buset, kesapet deh. Beku. Aduh, mati lagi. Nyawa kita habis loh. Hampir aja. Oke, ayo lawan lagi. Bentar lagi dia mati. Terus sekali lagi. Sip. Kita dapat Dragon Heart ya. Kita langsung dapat 150.000 poin tuh. Kita bisa level up dulu nih. Kita kesini dulu lagi ya. Level up dulu. Level up kita ke itu dulu aja ya. Main. Kita 30-in dulu mainnya. Buat nambahin mana soalnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Bos pertama tadi yang gak sengaja ketemu ya. Kita harus ke sini nih, tapi caranya naik ke atas gimana? Mapnya di sini soalnya. Oh, itu ada tempat naik nih, bagus. Ini ada. Oke, ini tempat ke dataran atas ya. Dataran tinggi, oh dataran atas. Kenapa gue? Oh, ini ada tempat ke atas. Ada uap air. Kita ke atas dulu aja ya. Kita ngincar itu ya dulu nih. Mapnya biar nggak pusing. Ayo naik. Bagus ya. Oh, ini ada pos lagi nih. Ntar kita cari tempatnya. Oh, ke sini ya. Oke deh, kita lawan dulu aja nih. Semoga aja nggak terlalu susah ya. Kalau susah ya kita lewati dulu ya. Nah, Evergold. Oke, kita lawan siapa nih? Udah, Bu.
Oh, dia nge-heal lagi. Waduh, mundur nih. Dia pakai apa nih? Aduh. Dia mau ngehil lagi. Udah habis loh giliran lu. Bro, gua agak takut nih ngelawan dia. Damage-nya lumayan juga dia. Ah, satu aja ya. Satu hit. Sip. Kena damage ya, sialan. Dua kali sogok langsung. Ayo, sekali hit lagi mati dia. Sip. Oh, kita dapat spell ya. Dapat armor juga nih. Fingerprint helmet, fingerprint armor. Oh, kita dapat fingerprint armor. Coba ya, kita pakai ya. Oh, ini dia. Nggak terlalu berat sih, tapi damage-nya juga ngecil kita. Oh, keren ya. Oke, kita pakai ini aja deh. Oke, jadi kita bakal ke ini ya. Coba kita kesini dulu aja deh. Masa nggak ada crash kita? Kita udah jauh banget tuh. Kalau mati kita ngulangnya jauh banget. Oh, ini biasanya ada crash-nya di tempat kayak gini. Ini ada menara gitu ya. Gak ada ya, ini bisa kebuka nggak? Paling snow. Ini musuh ya? Ah, mati dulu bro. Oh, nggak ada itu ya. Ada musuh tiga lagi. Oh, nggak ada crash ya? Jatuh-jatuh. Mati nggak di sini? Enggak kayaknya. Oh, enggak. Ini ada camp.
yang punya musuh nih. Waduh, itu ada Dino lagi. Ini ada musuh ternyata nih. Banyak juga musuhnya. Apa nih? Oh, ini magicnya dia ya. Itu ada pimpinannya tuh, generalnya ya. Nah, kita kalahin dulu yang sini. Oh, ini di sini ya mapnya. Lawan. Tekan 3 orang ayo. Aduh, nih bos ini nih. Kita minta bantuan ini aja dah, teman kita. Ah, sial. Ayo, kita lawan dia. Tebel juga nyawanya. Nah, itu kenapa berantemnya di tempat kayu-kayu kayak gitu sih? Buset, kena gunung berapa yang meletus sih? Ah, mati kamu. Dapatnya 2000 doang lagi. Pelit banget. Kita susah banget melawannya. Mimik teri kita. Oh, ini dia. Oke, kita langsung aja. Masih ada teman kita ya. Ah, mati kau. Oke, ini ada kastil ternyata di sini. Guardian Garrison. Eh.
Yang bener. Clan Guardian nih. Langsung mati. Tempat apa ya ini ya? Ntar kita explore sampai sekitar 1 jaman ya. Buat video kali ini. Meeting Stone 7. Oke. Oh, ini ada jalan di sini. Naik ke atas. Ini apa nih? Damage-nya gede banget tuh. Ah, mati kau. Oh, kita dapat cuan ice shield. Teman kita mau mati lagi. Kita coba ke atas dulu ya. Oh, dia dapat di harta karun. Giant Prayer Book. Oh, kita dapat buku doa ya, Prayer Book. Ini ada ini juga, tapi nggak ada tangganya ya. Oke, kita turun aja ya. Kita ke sini cuma ngambil prayer book doang kayaknya. Cara kita turun gimana nih? Ini bisa. Gak bisa naik kuda lagi. Oh, bisa lompat ke sini. Oke, kita keluar aja dari benteng. Kita masukin aja memetir ya. Kita tinggal menuju ke itu ya, ke ini nih map. Kita ambil mapnya biar kelihatan semua terang. Ada musuh 3 orang, gak usah lah, kita lewati aja. Kita udah nggak punya temen.
Jangan tandain dulu deh nih. Susah banget. Oh. Jembatan rantai ya. Oke, di sini ada pas banget nih. Mountain Top of the Giant is kita mau level up ya, kita kurang 10.000 lagi buat level up. Oke. Okay. Bentar. Kita pakai item dulu ya, biar bisa level up. Yip, sekarang bisa. Oke, kita bakal tuh bos bukan tuh. Ini bos bukan. Coba kita lawan ya. Oh, bukan dong. Monster biasa aja, susahnya minta ampun lawannya. Glundung-glundung gitu ya. Ah, mati kau. Oh, dapat 4.000 loh, lumayan. Ini kita udah hampir semua kebuka ya mapnya ya. Tujuan kita ke sini kayaknya sih. Oh, itu ada dinosaurus. Ini kuat nggak coba ya kita lawan ya. Dino. Ayo sini lawan gue Dino. Buset deh. Damage-nya lumayan juga. Kita bisa mati nih, kita bisa mati di sini. Aduh, kita lawan dua lagi. Kurang nih. Tuh nggak kena lagi. Ah, mati satu. Oh, ini ada burung. Kita coba lawan burung ini. Beberapa percobaan ya. Ini kuat nih. Langsung tewas ya pakai magic ya. 4.800 yuk. Dia juga. Monster semua ya, monsternya gede-gede semua ya di area sini. Tuh, itu ada yang lagi berantem tuh. Itu juga berantem lagi tuh. Tuh, ini ada burung lagi nih. Pucat tuh gede banget itunya. Tangannya gede banget.
Mana nih nggak ada crash ya? Oh itu ada church ya. Waduh, dia ada udah muncul lagi nih. Kita pakai magic aja ya. Kita hajar pakai magic. Sedikit banget damage-nya. Ntar, itu dia di bawah ada itu. Ada gereja. Kita ke gereja dulu ya. Sembayang dulu. Gila ini kuat-kuat-kuat musuhnya di sini. Kok turun gue? Oh nggak bisa. Aduh, untung aja kita udah nge-save tadi ya. Ah, sip, kita kan di sini langsung ambil. Ini apa nih? Oh, sakrati itu. Kita bisa level. Oke, kita bakal lanjut lagi ya. Kita bakal kayaknya kita ke sini loh ya. Kita lewat jembatan ini nih. Ini ada jembatan kecil. Kita baru ketemu dua bos doang ya hari ini ya. Yes, batanya mana? Ini apaan ya? Oh, ini jembatannya nih di sini. Buset, itu apaan ya? Fire Giant. Ntar kita minta bantuan kayaknya. Minta bantuan kayak. Buset, kita belum mampu kayaknya nih lawan dia nih. Dia mau ngelempar api apa? Dia ngeluarin spell. Buset deh. Kayaknya kita nggak mampu nih lawan dia. Duh, itu spell yang ngikutin lagi. Oke, kita coba ulang lagi ya. Kayaknya kita coba masuk lewat sini apa ya? Apa sama aja ya? Jauh banget soalnya nih itunya. Grassnya.
Ya udah, mungkin kita coba ke jalan lewat jalan satunya ya. Mungkin di sana ada crash juga. Oh, ini ada crash di sini ternyata. Lebih dekat apa lebih jauh? Oh, lebih dekat. Oke, kita coba lawan dia lagi ya. Di Fire Giant nih. Rasa kalau patah. Wah, dia ngeluarin apa lagi? Ngeluarin spell dia. Oh, sip. Oke, ayo. Deketin lagi. Awas, awas. Api, api, api. Pusat, pusat, pusat. Mati gue, mati gue. Ah, sip, udah. Kena gila jambeknya baru lebih. Kenapa? Oh, ada cut skin. Tinggal separuh lagi ya nyawanya ya. Patah kakinya tuh. Malah dipatahin dia. Iya. Ngilu sendiri gue. Muncul mata di dadanya. Oke, kita minta bantuan aja dah.
Bos. Tebel banget cawannya. Waduh, kencet deh. Aduh, duduh. Sakit banget tuh. Dua kali tapok kita bisa mati loh, ribet banget ya bosnya. Aduh, kabur lagi deh. Kabur-kaburan dulu deh. Kita dikejar ini. Oh, kita mati oh. Tebelnya nggak karu-karuan nih nyawanya. Ayo, 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 ayo. Mati, mati lah. Ayo, mati, mati. Buset dah. Ah, teman kita mati lagi. Yuk, bentar lagi mati nih. Ah, akhirnya mati juga. Kita dapat Remembrance of the Fire Giant. Gila, langsung dapat 200.000 loh. Oke. Bentar dulu ya. Ada ajan soalnya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kayaknya kita disuruh ke sini nih. Ini arahnya loh ke sini nih. Oke. Agak ada crash ya. Ini tempat apaan? Aduh, ngeterp FPS-nya. Jangan lari ya. Jangan lari. Jatuh tuh. Turun aja deh, takut jatuh ya. Wah, tempat apa nih?
Kita turunnya lewat mana nih? Lewat sana apa ya? Oh, ini ada crash di sini. Dr. Melin aja. I have long observed the lands between this and death. Are you prepared to commit? Oh. Very well. Tell me. Oh, kita ntar aja ya. Soalnya kayaknya nih kita bakal lanjutin apanya? Ngelanjutin main story-nya nih kalau kita ready tadi. Tapi kayaknya kita belum ready ya. Kita sudah dulu aja story-nya sampai sini dulu ya. Entar soalnya kita bakal nyelesain ini nih beberapa map yang belum kebuka juga ada. Terus ini banyak banget boss yang belum ke itu ya. Belum dilawanin. Jadi untuk fokus kita beberapa video ke depan kemungkinan kita bakal kayak biasa ya menghabisi semua boss yang ada di seluruh world map ini. Ini juga mapnya belum kebuka nih. Setelah itu kita bakal langsung balik lagi ke sini buat nerusin story questnya ya. Jadi kita bakal kayak biasa nyelesain boss wake terus lanjut ke story ya. Untuk video beberapa video selanjutnya ini. Jadi semuanya untuk video kali ini kayaknya saya sudah dulu sampai di sini ya. Semuanya makasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.